Oke, teman-teman, kali ini gue ngadain giveaway sekitar 2 buah item farm yang dimana di sini gue sediain 1 buah UT untuk setiap tembus 1K subscriber channel Bang Heru dan juga 1 buah gaya untuk setiap 5.000 subscriber ya, teman-teman. Dan juga untuk 10 WL untuk masing-masing 5 WL untuk 2 orang pemenang setiap gue record, yaitu bakal gue liatin di awal video ya setiap harinya. Nah, cara ikutin giveaway-nya itu cukup gampang banget, teman-teman. Kalian cukup like aja video ini, terus jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komennya untuk di setiap video gue. Nah, itu dengan cara kasih saran tentang video gue. Setelah itu kalian tinggal ketik, tulis grow ID kalian dan juga nama award kalian ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram gue di sini ya, teman-teman. Oke? Hey, Ru. Hey, hey, Ru. Hey, hey, Ru. Oke, teman-teman, di sini gue udah pakai ID Bang Heru dan di sini ada updatean terbaru yang dimana di sini gue udah mulai pindah world ya, teman-teman. Jadi bukan di world Bang Heru lagi, tapi di world 2M yang dimana gue pindah di sana ya untuk setiap recordingnya, mau itu Bang Heru, mau itu Heru, ya dua-duanya sama ya. Tapi di sini ya kan, di sini gue belum beres nge-spice, jadi gue bakal ngambil dulu bahan yang di sini untuk gue pindah di sana. Tapi gue nge-spice aja ya. Dan ya, untuk board ini gue udah pindahin juga ke sana. Ya, kita langsung klik aja ini. Nah, udah ada ya di sini ya, udah banyak. Ada anak-anak juga tuh. Oh, display block kalian tinggal baca aja di sini ya, teman-teman ya. Oke. Oke, jadi di sini semangat ya katanya. Ya, oke, jadi di sini ya ini setiap gue recording pasti gue posisinya di kanan ya untuk Bang Hero. Jadi untuk yang ID Heru ini di kiri. Loh, kok online gitu ya? Karena tadi sebelum ini gua record, gua online dulu untuk ngasih WL untuk giveaway ya. Mungkin ini masih ngebug. Oke, teman-teman, jadi untuk sekarang gua mau ngapain ya, teman-teman ya? Ya, kita langsung ngecek aja ke word mas gue. Jadi kita akan langsung cek aja apa sudah beres atau belum musik box-nya ya, teman-teman ya. Yang mana ya? Om 3. Oke. Okay. Kita langsung go aja dan wow, udah beres, teman-teman. Ayo kita langsung harvest aja ya sepertinya. Ya, kita harvest aja ya, teman-teman ya. Tapi sebelum itu gua belum ngambil dulu UT-nya, teman-teman. Jadi gua akan ngambil UT dulu di World 2M tadi ya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, teman-teman, setelah gue cari-cari, gua lupa lagi nyimpennya di mana, anjir. Kayaknya di sini deh, di kanan deh. Soalnya LG gue juga disimpan di sini dan ntar gue restocknya sama ID Heru dan DL gue juga di sini ya, teman-teman ya. Dan ini dia UT gue ya. Ayo kita langsung ke farm kita ya, teman-teman ya. Oh, mana sih ini? Oke, let's go. Oke, udah kelar nih. Jadi kita langsung ini aja ya. Harvest aja ya, teman-teman ya. Oke. Oke, let's go deh. Oke, teman-teman, di sini gua ngambil dulu 1500 seperti biasa ya. 1500 musik box dulu karena nggak usah sampai ke atas lah, capek banget. Gua sedikit-sedikit aja lah ya. Jadi gua ambil 200-nya dulu, teman-teman. Gua ambil 200-nya. Terus gua langsung break-nya tuh di sana, oke. Okay? Jadi untuk total bloknya mungkin gue nggak bakal tahu ya, tapi mungkin ntar gue bakal liatin aja total seed yang gue dapatkan dari dari yang semua gue udah break ya. Jadi gue langsung ke level aja ya, teman-teman ya. Dan ya seperti biasa gue langsung breaknya tuh di sini ya, teman-teman ya. Oke, okay, let's go.
Oke teman-teman, sekalian sekalian gue beresin ngebreaknya, gue di sini mau coba untuk nyari item selanjutnya, yaitu display block. Display block yang dimana ketika kalau misalkan gue udah beres display box, berarti kan gue butuh steelnya ya untuk ngegabungin atau nge-splice menjadi display block. Jadi kita akan langsung ke World Mask dulu. Oke, kita cek dulu apa yang harus gue persiapkan untuk mask ke display block. Mungkin steel ya, tapi gue kayaknya pengen mask sedikit deh ya, mask sedikit untuk jadi steel block. Jadi nggak harus di pertengahan juga sih. Tapi banyak yang bilang dari kalian, bang mending langsung beli steel blocknya karena keras breaknya katanya. Ya, ya nggak ada tantangan sih kalau kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya, gue bakal mulai dari dungeon door sama port to chulis aja lah ya, biar ntar gue masing. Jadi dungeon door lagi. Dari ini teman-teman, dari apa ya? Oh ini dari purple block sama port to chulis ya. Jadi ntar mungkin gue beli portal chulis seednya dan juga purple block seednya, terus gue splice deh ya. Oke, mungkin kita mulai dari portal chulis. Portal chulis sama purple block. Oke, gue udah di world 2M. Kita langsung ke bawah aja teman-teman. Dan ya, resep display block. Oke. Oke, okay. Sekarang kita akan mencoba beli dulu. Bentar, di sini ada pembelian nggak ada ya? Kita langsung beli dulu port to chulis seednya sama purple seednya ya teman-teman ya. Oke, okay, let's go. Oke teman-teman, di sini gue udah beres nge-break semua music box-nya dan ya sekarang kita tinggal tulis aja di board. Dan di sini gue udah hitung juga semuanya. Ini gue pisahin. Jadi di sini tuh ada 1800, ini 1600, ini 200. Jadi 1800 tambah 163 jadi 1963. Di sini udah tulis. Oke, mari kita tulis dulu teman-teman. Kita langsung ke bawah display, masih display box ya teman-teman ya. Oke, display box, sip. Nah untuk music box itu gua nggak naruh bloknya berapa karena gua langsung break aja. Jadi untuk sekarang langsung sheet total ya, 1964 ya kalau nggak salah ya, tadi berapa lah, pokoknya seginilah ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk nge-splicing si yang ini ya, yang ada di sini nih. Bentar, gua ambil dulu teman-teman. Nah, yang ada di sini gua splicing dulu ya. Oke, okay, glass pen dan juga apa nih, gua lupa. Aqua block, oke. Okay. Mungkin gua rada percepat aja teman-teman biar kelar gitu ya. Kelarnya cepat gitu. Oke, okay, let's go. Oke teman-teman, di sini gue udah beres nge-splicing tapi dikarenakan ini 7 menit aja tuh, jadi bawahnya tuh udah keburu gini duluan ya teman-teman, lihat udah jadi duluan dan atasnya tuh belum ya. Jadi mungkin gue bakal langsung harvest aja ya teman-teman ya.
tanpa pikir panjang lagi karena ini hanya 7 menit aja. Oke, mana itu utek. Oke. Oke teman-teman, seperti biasa gue ngambilnya sedikit dulu ya. Karena apa? Biar langsung gue break aja. Jadi ya, biarlah sisanya ntar aja ya. Gue skip ya teman-temannya. Karena kan kalau misalkan gue liatin semuanya, ya kalian pasti malas juga ngelihatnya. Karena ngapain sih bang, ini video kok cuman nge-break doang. Ya seperti biasa, untuk breaknya gue di Leopard Day. Dan ya mungkin gue skip aja ya teman-teman, karena ini ya gue juga sebel sih sama yang kayak gininya ya. Tapi mau gimana lagi teman-teman, dan ya harus gue lakukan. Oke teman-teman, mungkin bagian breaknya gue skip aja teman-teman ya, sampai beres semua seatnya baru deh gue record lagi. Oke teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue udah beres nge-break semua block glass block ya. Jadi di sini gue udah mendapatkan sekitar 2536. Nah 2536 ini kita langsung catat aja di world 2AM ya teman-teman. Kita lihat sini aja deh 2AM. Nah 2536 ingat intro. Oke, 2536 berarti kita langsung close di sini aja. Nah, nice. Apa tadi? Glass block. Seat total. Banyak yang ngeripnya ya kalau 25 dibalik 2536. 2536. Oh, iya musik boxnya banyak yang lost, enggak apa-apa lah ya. 2AM banyak yang masuk ya semenjak gua di ini. Sebarin. Oke deh, mungkin langsung gua splice aja ya teman-teman ya. Daripada pikir panjang lagi, kita langsung splice aja antara musik box seat yang ada di sana dan juga glass block agar bisa langsung menjadi display box ya teman-teman ya. Oke, langsung ke form 3 aja ya. Oke, sekarang gue udah di form 3 dan mungkin gua bakal langsung lanjut aja untuk nge-splice ya, karena ya biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke. Let's go ya teman-teman, kita langsung nge-splice. Akhirnya kelar juga ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini gua udah beres nge-harvest-nya dan ya nge-harvest lagi. Udah beres nge-splicing ya antara glass block dan juga music box. Dan di sini tersisa banyak sekali gitu kan glass block-nya, dan ya bakal gua jual aja mungkin ya teman-teman ya di World 2AM. Jadi kita akan langsung ke World 2AM aja. Gue bakal dropin di tempat gue yang harusnya gue simpan di situ. Jadi ntar si Heiru yang bakal input nge-input ke fan ya. Nah di sini gue udah ada sekitar tadi gue purchase udah maxnya udah 2K nih. Ini 2K. Nah untuk ini masih 1500-an teman-teman. Jadi gue butuh 500 lagi, dan di sini gue ada sekitar 50 WL-an, jadi gue bisa lah beli ya. Ini untuk mulai ngemas itu ya teman-teman ya. Apa sih namanya? Ini ya yang display box ini. Steel block teman-teman ya. Jadi untuk steel block itu. Oke, untuk steel blocknya gue langsung tulis aja di sini ya teman-teman ya. Kan udah ada ditulisnya. Aku nggak fokus gini lah teman-teman. Di sini udah ditulisannya ya, foto tulis seed plus purple seed sama dengan steel block, dan ntar untuk harga per berapanya ntar gue tulisin ya teman-teman ya. Hi you.
Oke, kita langsung lanjut lagi ngambil lagi stoknya, teman-teman. Karena masih banyak. Ini dijual di fan aja ya. Ntar gue jual di fan yang ini nih. Elgate gue habis, cuk. Mantap, terima kasih banyak ya. Lala. Aduh, gue nggak bisa ngecek, harus pakai Eddie Hero. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, teman-teman, fan yang kanan ini fan yang gua ya. Untuk yang fan yang kiri ini yang fan-nya si Hero. Jadi yang kanan tuh yang Bang Hero ya, teman-teman ya. Jadi dia lagi ngecek tuh. Oke, nice. Gua siapin stoknya di sini ya, biar ntar gua pakai ID Hero untuk simpen stoknya di situ ya. Oke, kita ambil lagi, teman-teman, karena masih ada. Ya, last stock ya. Oke, nice. Oke, habis ini mungkin gua bakal langsung ganti ID aja pakai yang Hero, dan gua bakal nge-input ke vending machine ya, teman-teman ya. Oke. Udah kelar nih, tinggal lanjutin yang 51 WL-nya. Gua mau ke mana ya? Gua niatnya yang 51 WL ini untuk mencari ini sih, teman-teman ya. Untuk mencari purple sheet. Gua nyari 500-an lagi, jadi gua pasin 2K. Karena yang tadi itu ntar gue cek. Ya, 2K-an ya, 1964, anggaplah 2K ya, teman-teman ya. Oke. Jadi untuk sekarang kita akan coba langsung ganti aja ke ID yang Hero aja ya, teman-teman, untuk nginput glass pen. Glass block-nya ya, teman-teman ya. Oke, let's go. Oke, okay, I'm back, teman-teman ya. Di sini gue udah pakai ID Bang Hero lagi. Kita cek lagi, kita cross check ya, teman-teman. Gue takut ada yang kelewat. Oke, okay. Udah beres deh kayaknya ya. Karena tinggal lanjutin aja. Dan ya, teman-teman, untuk apa ya? Untuk sekarang gue masih butuh purple seed ya. Jadi untuk purple seednya ntar gue bakal cari aja. Sampai gue dapat, ntar gue baru lanjutin lagi, teman-teman. Dan sekarang mungkin gue bakal lanjut cari purple seed-nya sampai 2K seed ya, teman-teman ya. Oke, let's go. Oke, teman-teman, di sini gue udah beres nge-stock semua. Jadi di sini gue udah beli portocius dengan harga 13 sampai 14 per satu ya. Dan segini sekarang udah ada 2K lebih 10 sin mungkin ya, nggak tau lah, pokoknya sekitar 2K ke atas. Terus yang ini gua ini salah harga ya, teman-teman. Ini gua tadi beli dengan harga 13 sampai 15 per satu, jadi ada beberapa yang gue belinya 15 per satu juga. Dan di sini udah gua hitung ada sekitar 2050-an lah, 2050 sedikit lah ya. Oke, dan di sini tersisa WL gua tuh hanya 7 WL anjir. Oke, nggak apa-apa, 7 WL aja ya, teman-teman. Kita drop gimana ya, di sini aja lah. 7 WL. Oke, okay, nice. Nah, dari kedua item ini kita akan langsung splicing, yang dimana kita langsung masuk ke tahap yang kedua, yaitu display block ya, teman-teman. Dikarenakan untuk steel blocknya sedang diusahakan sekarang ya, gue usahakan sekarang, karena untuk display blocknya display box ya, ini salah ya. Bener, cuk. Oke, yang ini maksud gue ya. Nah, untuk yang display box yang ini nih, music box plus glass block, itu masih sedang dalam proses ya. Satu harian lah, mungkin gue rada tunggu satu harian. Sambil nunggu, kita lanjutin lagi ke bagian steel blocknya, yang dimana kita juga butuh untuk nge-splicing antara pot to tuli seed dan juga purple seed ya, teman-teman. Oke deh, sekarang kita akan langsung splicing aja. Jadi kita akan langsung ke world selanjutnya ya, teman-teman. Oke, okay, let's go. Oke, teman-teman, kita akan langsung splicing aja ya. Jadi kita akan langsung bawa seed portoculis. Kok nggak bisa naik? Oh iya, lupa. Portoculis dan juga seed purple-nya. Oke, okay, langsung let's go aja ya, teman-teman ya. Ini dan ini. Oke, okay, mantap. Oke, okay, langsung ke bawah aja dan kita langsung splicing aja ya. Bentar, kita akan cek dulu berapa yang siapa yang paling lama. Oke, tadi 1 jam, ini 2 jam. Dan ya, setengah hari ya.
So far so good lah. Bentar, bagusan yang mana ya? Yang putih, oke. Kita langsung gaskeun nge-splicing aja ya, teman-teman, oke. Mungkin gua percepat aja untuk bagian nge-splice-nya, oke, teman-teman. Oke teman-teman, di sini gua udah beres nge-splicing semuanya. Jadi di sini gua udah beres nge-splicing antara port tulis dan juga apa? Apa tadi ya? Port tulis dan bahasa Inggrisnya ungu apa sih? Purple ya. Purple block seed ya. Oke. Jadi di sini gue lupa nulisin ininya coy di sini ya. Jadi kita akan langsung tulis aja. Nah, gue habis beres Nah, musik box dan juga glass block ya untuk jadi display box. Ketika display boxnya jadi dan steel blocknya jadi, itu bakalan gue langsung jadiin aja display box. Tapi ya seperti biasa gue break dulu ya display boxnya, gue break dulu dan steel blocknya juga gue break dulu. Terus ya gue splicing jadiin display block dan sisanya gue tanam lagi ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman, untuk episode kali ini mungkin cukup sekian aja, soalnya ya gak ada apa-apa lagi ya teman-teman, hanya seperti itu aja teman-teman ya. Oh itu dia ID gue ya, jadi di sini gue mainin ID 2 teman-teman. Aduh, jadi kan di sini gue ada 3 PC teman-temannya, 2 PC satu laptop, dua laptop satu PC. Nah ini mainnya di laptop yang sekarang lagi nyala ya, dan gue recordnya ini di PC ya teman-teman ya. Oke, jadi sekalian ditemenin Bang Heru nih, ditemenin ID Heru. Jadi gue katakan sekali lagi teman-teman, jadi untuk vending mesin yang kanan ini, nah vending mesin yang kanan ini tuh dipakai untuk si ID Bang Heru ini ya teman-teman ya. Dan untuk vending mesin yang di kiri ini, wah sold. Nah untuk yang di kiri ini untuk yang si Heru ya. Jadi untuk sekarang ya, ini ramai banget sih teman-teman ya, ramai banget gila tuh. Padahal belum jadi wordnya, tapi ras ya penuh. Gila sih, sampai ada honornya loh, serius. Ada honornya nih, ada honor. Wih, pas banget maintenance lagi ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja video dari gue ya teman-teman. Ini terima kasih banget buat kalian yang udah mampir ke World 2AM 2AM ya. Karena ini word ganteng lubang aja. Aduh, bikin gue gak fokus aja ya. Aduh. Oke, jadi teman-teman, untuk video kali ini gue cukupkan sekian aja. Jadi untuk next video, kalian tinggal tungguin aja lanjutan dari The Ultimate Pen yang bagian masing display block. Karena yang selanjutnya itu kita tinggal nge-splicing aja dan kita nungguin ya. Sampai gue bakal langsung stock ke fan yang kanan ini ya. Karena vending yang kiri ini bukan yang si Bang Heru, tapi yang Heru ya. Jadi ntar gue bakal stok di sini di kanan. Ya buat kalian yang gak sabar nunggu ya sabar ya. Soalnya di Ultimate Pen ini berat banget sih menurut gue ya. Karena gue ngebreaknya juga solo player gitu, gak minta bantuan kalian. Karena kalau misalnya gue minta bantuan kalian, pasti ada aja yang di komen tuh, alah youtuber yang manfaatin subscribernya gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi teman-teman. Oke deh teman-teman, mungkin cukup sekian aja video dari gue. See you teman-teman di next episode. Bye-bye.